Guys, kali kemarin kan anaknya sakit, kita Rose My Queen. Kali ini edisi kita jengukin anaknya Zizi, baby Kian. Tapi sakit. Bareng Jovan tuh. Jovan. Ini bareng Jovan, kita mau ke rumah baby Kian. Guys, kita sudah sampai di halaman depan rumah Zizi. Kita mau melihat baby Kian, dan ini baby Jojo tidur. Oke, guys, ikutin ya. Kita mau melihat baby Kiannya depan rumah Zizi. Tada, ini dia baby Kiannya habis nenek. Kenyang ya, disedot ya. Mami apa mama manggilnya? Ya. Nanti semua nanti ada Mami Eci, Mami Ros, nanti dia bunda. Iya kan mama. Uma. Inilah Sekong Jeong nih, total anaknya berapa ya kita tuh nanti kira-kira. Ya. Ini anak satu nih, tadi udah main sama mami, sekarang tidur. Udah nge-vlog sama Mami Ros. Ini yang tinggal nge-vlog nih. Tuh. Zizi Junior. Kong Jeong yang satu ini, Zizi akhirnya menjadi seorang ibu. Gimana Bu Zizi perasaannya? Seperti zombie ya. Anda merasakan jarang berada. Ini hasil karya Zizi dan Alvi. Iya. Berisik ya, dengar suara mami-mami ini berisik ya. Betul. Semangat menyusui. Mami juga mau menyusui. Kamu mau menyusui mami Zizi lah, mami Ros. Ini bentar lagi nih, ini calon ini. Ini ketiga. Tapi dia enggak kelihatan namanya. Ini suasana Sekong Jeong sedang melihat puasa. Kamu tuh bukannya mau support aku. Ini lagi ya. Mau yang ini? Nah, Jojo udah tepal, ini mak satu ini. Bangun. Ngumpulin nyawa dulu. Tapi aja yang sama Bu Zizi ya. Bu Zizi, dia cocoknya sekarang udah punya tangan. Bu Zizi, bukan itu. Kiannya lagi. Mau nyusu lagi. Umoh tuh, gak tau ini umoh. Nih, ini udah bangun. Jojo ngobloknya mami nih. Udah bangun. Jojo lagi asik ngeliatin ini Kian. Kebanyakan minum ASI tuh dia. Akhirnya sudah selesai. Belum masuk Siapa? Udah masuk, lagi di Dukcapil. Ngurus akta. Mas sekarang mesti legalisir KUA, di KUA sih. Iya. Kemarin aku ngurus semua. Iya. Wis tak urus semua. Selesai nih guys. Tapi nek sini ya. Oh, masuk kota kok. Sini mana? Rose Mayo. Sleman. Sini apa? Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kayak 2020. Kayak dengerin. Dia nih sekarang jadi busui aja tetap usil nih. Dia jadi busui. Kayak 2020. See you guys.